Jembatan Gantung Geladak Perak ini adalah akses utama ketika terjadi banjir ya, Dulur. Lagi-lagi di titik ini terjadi longsor, Dulur. Di dekat gorong-gorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ini di jalur Piket Nol atau jalur Geladak Perak ya, Dulur. Jadi pagi hari ini itu terjadi banjir plus kabut seperti ini ya. Wah, jarak pandangnya, Dulur, terbatas banget, Dulur. Seperti ini, itu Geladak Peraknya di sana nggak kelihatan sampean. Nah, seperti ini, Dulur, kalau terjadi kabut di jalur Piket Nol itu. Pegunungan. Alhamdulillah, peronjongnya tidak terbawa banjir dari atas, Dulur. Peronjong pelindung gorong-gorong ini ya. Peronjong sementara pelindung gorong-gorong ini yang saya pijaki ini ya. Oke, lanjut. Oke, ini sudah di kawasan proyek pembangunan Geladak Perak, Dulur. Ini jalurnya agak lumayan terjal ini, Dulur, karena diguyur hujan, terkena aliran hujan dari bukit-bukit sini ya. Seperti ini, susah banget. Yang awalnya dulu rata seperti ini, kondisinya sekarang. Ini rangka baja yang sudah menumpuk segini banyaknya untuk pembangunan Geladak Perak yang utama. Sudah menumpuk segini banyaknya ya. Ini saya di posisi sisi Lumajang atau sisi Kecamatan Candipuro. Ini rangka baja yang sudah terpasang ya, Dulur. Nggak kelihatan, Dulur. Tuh. Orang lewat jembatan Gantung Geladak Perak langsung hilang ya, nyampe situ. Itu ya, orang yang lewat jembatan Gantung Geladak Perak. Habis ini arah hilang. Ini tuh hilang, Dulur. Itu sambil bunyikan klakson ya. Ya, jadi kalau berkabut sini itu, kalau lewat jembatan Gantung Geladak Perak itu ya mending klakson kayak gitu, Dulur. Takutnya berpapasan dari arah selatan sana. Seperti itu.
banjirnya juga masih berlangsung, namun tidak terlihat dari sini ya dulur, karena kabut sangat tebal sekali di sini. Seperti itu. Jadi jembatan gantung geladak merah ini adalah akses utama ketika terjadi banjir ya dulur. Ketika terjadi banjir Semeru. Ini saya di pondasi utama ini ya. Pondasi utama jembatan geladak merah. Pembangunan jembatan geladak merah. Kita ke sana apa enggak ya? Kok agak ngeri ya? Kalau sambil pegang HP, saya enggak bawa kamera kecil dulu. Saya enggak bawa kamera kecil. Nanti takutnya itu kalau sambil pegang HP itu nggak bisa klakson kayak gitu. Oke, sampai sini aja ya. Semoga bermanfaat informasi dari saya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kerennya dulu. Besar banget. Lagi-lagi di titik ini terjadi longsor dulur. Di dekat gorong-gorong bawah jembatan gantung geladak perak itu ya. Nah ini dekat gorong-gorong ini. Yang longsor itu selalu kayak gini. Material batu dan tanah seperti ini ya. Tapi alhamdulillah tidak terlalu besar. Nya kecil ya. Dari sana dulu, dari tebing sana.